Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jeli Amri, Curhatan Emak-emak. Beberapa waktu yang lalu aku dan keluarga main ke Banyuwangi, dan kali ini aku bakal nge-review penginapan waktu kami di Banyuwangi, yaitu 3B Villa & Resto. Hotel ini terletak di Dusun Kapuran, Jalan Raya Situbondo, Kerajaan, Bulusan, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi. Untuk ancer-ancernya kurang lebih sekitar 550 meter dari Tugu Semen Gresik, Banyuwangi. Hotelnya berada di ujung bukit sana dan kita harus naik ke atas. Di pinggir jalan ditulisi gunakan gigi 1 dan matikan AC. Tapi tenang saja, meskipun kelihatan curam, setiap tanjakan ada pit stop sehingga ada jeda dan kita bisa minggir kalau tiba-tiba papasan dengan mobil lain. Oke, kita sudah sampai di hotelnya. Parkirannya tidak begitu luas, tapi lumayan cukup untuk beberapa mobil. Dan ini adalah view dari lobi hotel. Bagus sekali kan? Jadi kita bisa lihat Selat Bali dari sini. Baik, sekarang kita mau turun langsung ke kamarnya. Karena di sini nggak ada lift ya, adanya cuma tangga, tangga naik dan tangga turun. Dan ini adalah penampakan kamar Hotel 3B tipe standar. Untuk rate-nya kalau di Traveloka sekitar 275.000. Nah, ini ada kamar mandinya, standar lah ya, sabun, sampo, toilet duduk. Dan ini kamar tidurnya. Terus ada AC, TV, pemanas, air minum. Nah, kamarku kemarin dapat view kolam renang nih, jadi kita bisa lihat kolam renang dari dalam kamar. Ini bagus ya, bisa lihat langit, bisa lihat kolam. Tuh, masya Allah, bagusnya. Karena hotel ini bagian belakangnya itu bukit dan kayak hutan gitu ya, jadi kemarin itu dekat gazebonya itu ada monyet gitu, lumayan ada beberapa ekor monyet. Tapi tenang aja, mereka juga nggak bakal ganggu kok. Nah, ini waktu aku ngambil video langit dari kolam renang. Bagus banget ya. Ini penampilan kolam renangnya dari luar. Ini sepi kayaknya kemarin karena kita nginepnya pas weekday, jadi nggak terlalu banyak pengunjung dan juga nggak banyak pengunjung yang renang pada pagi harinya. Oke, kita sekarang bakal ke atas untuk melihat restonya. Tapi kita kemarin nggak makan di sini ya, cuma nginep, dan ini ke atas lihat restorannya, cuma lihat-lihat aja, dan pemandangannya masya Allah bagus banget ini. Untuk harga makanan di listnya itu kira-kira kurang lebih sekitar mulai dari 30 ribuan, jadi harganya enggak yang mahal sekali, masih affordable lah. Menurutku penginapannya lumayan bagus dengan harga 200-an, pemandangannya masya Allah indah banget. Walaupun ada beberapa yang kurang, tapi oke lah untuk harga murah, tapi pemandangannya bagus.
Nah, ini situasi kalau kita turun atau keluar dari hotel. Jadi dia juga lumayan curam ya. Jadi harus hati-hati, tapi tenang, tadi seperti yang aku bilang di awal bahwa ada pit stopnya. Jadi kita bisa ada jeda, terus bisa ada ancer-ancer kalau papasan dengan mobil lain. Sekian review dari aku, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.